Jika mendengar kata monyet, mesti yang terlintas di benak Anda adalah kebun binatang atau hutan. Namun apa jadinya kalau monyet masuk ke dalam kampus? Eits, bukan untuk belajar, yang berbeda dengan monyet satu ini. Seekor monyet terlihat memasuki area kampus IAIN Palopo dan sempat membuat kericuhan dan aksi kejar-kejaran dengan beberapa mahasiswa yang mengundang gelak tawa. Dilansir dari info yang beredar, monyet tersebut merupakan monyet peliharaan masyarakat yang tidak diketahui namanya, yang kerap berlalu lalang di sekitaran kompleks IAIN Palopo. Kejadian ini sempat membuat heboh mahasiswa IAIN dan beberapa staf kampus sebab si monyet terlihat mendatangi beberapa bangunan kampus dan sempat mengejar salah satu mahasiswi. Kejadian ini terjadi pada Rabu 17 Mei 2023 di depan kantor rektorat IAIN Palopo. Monyet yang tidak diketahui entah datang dari mana, ini tiba-tiba saja muncul di balik gedung rektorat IAIN Palopo. Tim Liputan Koran Seruya mengabarkan untuk Koran Seruya dan Seruya TV.